Lagi ada di Doro Dongker Tea House, jadi yang terkenal dari tempat ini adalah whitingnya. Seperti apa whitingnya? Kita coba ya. Sekarang kita masuk yuk ke dalam restoran Doro Dongker. Kita lihat dalamnya seperti apa. Perabotannya sangat cantik dan antik. Ini berbagai teh dalam kemasan yang bisa dibawa pulang. Ada black currant tea. Lemon tea, white. Ini adalah ruangan di dalam Doro Dongker dengan nuansa putih. Dapurnya ya. Bohong ya. It's the anchor. Oh ya ya. Nah ini teh yang dipanen, kemudian tadi nanti akan kita nikmati. Like in Sangha Bali. No, this is like a West. This is like Doro Dongker dari Cepe Manambat. Terus yang ini tadi apa nih? Itu nugget. Nugget sosis ya. Terus selanjutnya ini kentang. Apa dikasih wijen? Kentang lumpur, ketela lumpur, waduh wijen. Oke. Let's try. Ayo, silakan. Oke, okay, the first. Kalau yang ini white tea. Khasnya di sini. Ini timusnya kayak gini, rasanya enak. Pucuknya. Pucuknya. Ada. Jadi you see, this one is the tea, the white tea. Ah. Sudah nah, yang tiga. Ini isinya kentang. Cuma dibaca dua. Eh, sosis dingin, sosis nugget ya. Kok kentang sih? Nugget. Dalamnya kayak gini. Iya, oh, ada kentangnya ya. Ya, ini tadi yang kentang lumpur ya. Kentang lumpur. Kita lihat. Halo, guys. Jonathan, what did you get? Jonathan, sop tiga. Saya kare dongker. Ada kentangnya, ada ayamnya. Nah, ini pemandangan di samping Doro Dongker. Itu kebun teh, jadi seger banget di sini. Tapi ini masih kebun teh yang bagian bawah. Jadi nanti kita akan ke atas lagi yang lebih luas mungkin kali ya. Gunung Lawu sendiri itu merupakan batas apa? Pernah lo rombongan foto di sana, lo di bawah sana. Wah.